Halo semuanya, oke teman-teman, kita lanjutin Fatal Frame part 2 ya, baru part 2 teman-teman. Oke, kita langsung aja ya. Ya, kemarin kita nyampe sini. Padahal bonekanya serem amat. Bonekanya mirip sama setan yang kemarin ya, setan yang pakai kimono kemarin. Oke, kita balik. Kayaknya nggak ada pintu tadi. Ini pintu, oh ini yang kemarin ya. Aduh, musiknya ini yang bikin males. Ada sesuatu di bawah. Neng, ambil neng. Mau medisin. Mana ya? Oh, ini ada pintu. Oh, balkon. Nggak ada apa-apa berarti. Nggak bisa. Sini kali. Oh iya bener ada pintu di sini. Yang menyebabkan itu adalah ketika tiba-tiba ada yang nongol. Jadi kayak kemarin buka pintu ada yang nongol. Astaga, apa itu? Woman error. There are no bugs on my body. Just dead. Oh, mungkin ini dia korban kali ya, korban di tempat ini di Imburo Mansion. Ada cutscene. Ini mulai serem nih kayaknya. Siapa itu? Oh, dia cewek yang tadi kayaknya. Yang bikin betah main game ini cuma ini teman-teman. Cuma MC-nya ini, karakter ceweknya ini. Sebenarnya males banget main game horror kayak gini. Wadaw, siapa itu? Saya tanya kayak vokalis band ya. Yang saya tanya datang. Asia, enak dong. Enggak loh.
Lari bro, lari, lari, lari neng, neng, lari neng. Mampus lo. Belum mati juga tuh setan. Makin ganas aja setannya ya. Mampus lo. Oke, selesai. Anjir, serem banget ini. Item herbal, yes, kisip. Saya tanya makin ganas ya. Tadi kita dari sana ya. Iya, kita dari atas terus di oke sana berarti. Yang cewek tadi ke sana. Nah, iya ke sini bener. Apa itu? Dalam harus baca. Lah, oke nggak ada apa-apa ya. Apa ini? Tempat pemujaan kayaknya ya. Spirit Stone, buat apa nih? Get mystery feeling from darkness in intelligence. Oh, ini kayaknya review foto deh, kayak yang kemarin ya. Kemarin di foto terus dia menunjukkan sesuatu. Oh iya bener. Oke, nggak bisa dibuka ya, kayak disegel gitu loh. Oke, kita kesini. Dapat di sini. Lupa. Oke, kita menemukan tempat safe teman-teman. Yes. Slot 1. Makin gelap, makin gelap. Black note, scrap. Webstone document. Ya nggak ada apa-apa lagi di sini, kita keluar aja deh. Neng keluar, neng keluar, ada disuruh keluar kok. Ini masih nggak kebuka ya. Oke, kayaknya kita harus keluar dari sini.
Oke, lurus. Ada apa di sini? Gak ada apa-apa. Kita dari tadi muter mulu. There are button with character description must be open. Just barely make out. Just into ritual struggling and health of the day of. Teka-teki. Dan ini kok hurufnya huruf Jepang, teman-teman. Ada huruf-huruf kanji. Mungkin oh mungkin ada petunjuk kali ya, kayaknya ya. Oke, bentar. Oke. Mungkin ada petunjuk dari buku-buku yang kita temukan. Tapi Spirit Stone bukan kayaknya. Betul. Ini bukan file. Nah, ini dia. Research note. Apa ini? Oke, kita baca aja ya semuanya ya. Oh, ini dia. Ada berarti ini huruf kanji yang ada di tadi ya di pintu tadi itu adalah sebuah angka, teman-teman. Cuma kita nggak tahu harus angka berapa yang harus dimasukkan. Oh, ini dia ya. Ini. Ada struggling ritual. Ini adalah yang dimaksud di pintu tadi. On the tanggal 13 bulan 12. Mungkin ini kuncinya ya, 13 12 atau 3669. Oke, kita bentar. Astaga. Yang berapa dari yang ini 13 12. Oke, kita coba yang pertama dulu ya, yang 3669 jadi yang terakhir aja. Oke, kanjinya seperti itu, 13 12. Oke ya, 1 3 1. Yang tadi mana? Yang ini kayaknya. Oke, bener ya. Oke, sip, bener teman-teman. Wadaw, dia lagi. Dia menunjukkan sesuatu. Ini ada sesuatu di lemari. Kimono doll. Di sini banyak baju samurai ya. Ya elah,
verbal bisa naik kah? Aduh, gelap, gelap banget. Spirit Stone. Reset step. Enggak ada apa-apa. Yang ditunjukkan di pintu tadi ya, kayaknya yang di bawah ini loh teman-teman, yang di bawah, nah di sini nih loh. Tapi di sini nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa teman-teman. Kita keluar aja deh. Ntar-ntar di sini kayaknya ada sesuatu. Secret letter. Apa itu ya? Old new article. Itu masih banyak ternyata. Ini kotak nggak bisa dibuka ya. Keluar aja deh. Mulai serem nih di tempat. Ini pintu yang tadi kan? Yang ada banyak lilin tadi. Bukan, ini tempat lain. Astaga, ini tempat apa lagi? Ini apa? Oke, lagi dulu sekarang. Ada apa-apa ya di sini ya? Neng, buka neng. Gak ada apa-apa teman-teman. Sesuatu. Keluar woy. Empat lilin tadi mana ya? Lorongnya banyak banget, bingung. Oke,
Oke, mungkin bisa udah bisa dibuka ya di sini ya. Kayaknya sih. Kok nggak bisa dibuka? Some other place so in the photo I wonder that there's something there. Itu kan tempat yang tadi, tapi di situ nggak ada apa-apa loh. Masa balik lagi, tempatnya serem anjir. Tempatnya di mana ya? Sini nggak ya? Nah ini dia. Sedap terus. Oh ya ampun, gitu dah caranya. Segelnya harus difoto dulu baru kebuka. Astaga. Oke, balik-balik. Oke, caranya gitu teman-teman. Kirain suruh nyari suatu kunci tuh di situ, ternyata suruh moto. Oke, jangan ada yang ngagetin, please. Suara tangisan sekarang. Apa itu? Umuran depan. Oh, dia yang cewek tadi. Kita di luar kastil sekarang. Ambilin neng, neng ambil neng. Jalannya cewek ini anggun banget dah. Oke, dia terus menunjukkan sesuatu ke kita. Oke, cutscene lagi, kayaknya bakal ada setan yang lebih ganas. Oh ya, berarti sorry ya teman-teman agak nge-lag. Apa itu? Oh, ini yang dimaksud. Ada tip.
Oh, jadi wanita itu matinya di sini, teman-teman. Oke, dia mati. Apa itu? Siapa sih dia? Banyak tuh orang yang neror tempat ini deh, yang punya tangannya banyak tadi. Bentar, itu kan kakek-kakek yang... Iya, dia kakek-kakek yang di awal permainan, teman-teman. Itu siapa tadi? Tiba-tiba jalan. Ya, tempat apa ini? Oh, ada bayangan, teman-teman. Kita foto aja deh. The garden lantern in the photo is lit. Stone mirror. Oh, gak bisa terus ya. By the way, ini kok ada apinya, cuma yang itu tadi nggak ada apinya, teman-teman. Mungkin itu sebuah petunjuk kali ya. Oke, balik balik balik. Eh, apa itu? Anjir, yang ngagetin dong. Sumpah, pakai tadi. Ini tempat oke, disegel, teman-teman. Berarti kita nggak bisa ke situ ya. Ini ke sini. Ini pintu belum kebuka lagi. Nah, disuruh ke situ lagi. Kalau udah ke situ tadi, oke, balik deh. By the way, ini cewek berani banget ya, datang ke tempat serem banget kayak gini. Kenapa nggak pagi-pagi gitu? Kenapa harus malam banget? Oh iya, by the way, ini di awal permainan katanya based on the true story, ya kan? Mungkin aku bakal mencari tahu ceritanya kayak gimana. Jadi di sini nggak ada apa-apa, teman-teman. Keluar kemana dong? Masa balik lagi? Disuruh muter-muter dari tadi.
itu loh, bayangan apaan sih? Ini balik deh. Dari ini nggak bisa ke sini kan? Ini tadi disuruh ke tempat yang ada bonekanya. Tempat yang ada bonekanya tadi di mana ya? Kayaknya nggak ada. Ini balik aja, balik. Kayaknya belum ke sini deh. Yang ada bonekanya di mana ya? Di sini nggak ada boneka. Boneka. Oh, bentar. Kayaknya aku inget dari tempatnya di mana. Di awal game tadi. Ya bener gak sih? Oh, bukan ini. Ya di atas bener. Kirain apaan? Nggak bisa dibuka, nggak bisa. Oke, kesini deh. Nggak ada apa-apa. Yang ada bonekanya tadi di mana ya? Bukan. Ini bukan sih. Iya, Ella balik ke sini dong. Iya, ini ya bonekanya kan? Oke teman-teman, jadi sampai di sini aja ya untuk Fatal Frame part 2 ya. Mau kita lanjut besok teman-teman, karena aku udah mulai bingung teka-tekinya, dan ini udah 30 menit ya teman-teman, daripada durasinya panjang. Jadi kita lanjut besok. Jadi sekali lagi makasih yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.